Ada tiga hal mendasar yang sebelumnya mungkin ingin saya apa saya uh, saya tekankan ya. Yang pertama itu adalah bahwa uh, kita harus mengendalikan wabahnya. Hmm. Ya, um, dan kemarin ada teman-teman dari komunitas intelijen menanyakan ke saya mas 405 itu cukup atau tidak dan seterusnya. Bagaimana kira-kira semuanya saya bilang tergantung pada perkembangan wabah. Kalau wabahnya tidak terkendali, maka ekonomi bukan hanya anjlok, akan tetapi terjadi resesi dan semakin tidak terkendali semakin dalam. Ya. Jadi pertama itu, paling krusial itu kendalikan wabah. Kalau tidak, ya lihat saja pengalaman Lombardo di Italia, Venezia di uh, di uh, di Italia pengalaman Spanyol ya ketika sudah wabah otomatis ekonomi akan akan ambruk ya uh, kita tahu di Milan banyak sekali merek-merek dunia terkenal ambles semua ya uh, amblas semua Ronaldo tuh kalau nggak salah ketemu istrinya sekarang ini di di toko di Milan kalau nggak salah um, uh, semua ambles. ya jadi pertama kendalikan wabah uh, yang kedua bagi Indonesia justru persepsi terhadap kemampuan Indonesia mengendalikan wabah itulah yang kemudian berpengaruh besar terhadap persepsi ekonomi terhadap kepercayaan investor. Saya tunjukkan buktinya tanggal 18 Februari pemerintah menerbitkan SBN ya apa namanya kalau nggak salah 74 triliun atau berapa ya, saya lupa angka persisnya ya, um, uh, pemerintah mener menerbitkan SBN ya, ternyata kemudian SBN itu tidak laku. Hanya laku 34 triliun. Maaf, uh, SBN-nya 100 lebih, kalau nggak salah. Um, hmm. Saya harus cek datanya. Hanya bulan laku uh, 34 triliun. Bulan apa itu pun 22 triliun dibeli oleh Kementerian Keuangan sendiri. Hmm. Kenapa? Karena pada saat itu, persepsi sangat kuat muncul di kalangan diplomat, di kalangan investor, di kalangan ekspatriat, bahwa Indonesia guyon di dalam menghadapi kasarnya ya kasarnya ini Indonesia kurang dianggap kurang 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 serius untuk untuk mengatasi wabah ini Indonesia dianggap apa namanya belum melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi wabah sementara semua pihak tahu seberapa besar kemampuan kapasitas dari pelayanan kesehatan kita jadi persepsi terhadap kapasitas Indonesia mengatasi wabah itu akan berpengaruh besar terhadap kepercayaan investor ini apa namanya hal kedua yang yang ingin saya tekankan Nah, ketiga yang ingin saya tekankan adalah, uh, kalau kita, karena itu kalau kita ingin ya, ingin apa namanya mencegah agar ekonomi tidak terlalu anjlok, ingin mencegah agar rupiah tidak terlalu anjlok, pasar modal tidak terlalu anjlok, uh, itu uh, apa, uh, kita harus tunjukkan bahwa memang kita uh, punya kapasitas untuk mengatasi uh, wabah ini. Sampai kapan wabah ini nggak ada yang tahu. No one knows. Ya. Uh, kita hanya uh, di, di apa? Uh, saya baca di, uh, di salah satu media itu peneliti Harvard mengatakan selama vaksin belum ketemu, maka mungkin mungkin uh, social distancing dan sebagainya bisa sampai 2022. Itu uh, ya. dua tahun. Itu uh, kita nggak, nggak nggak tahu. Ini ini kan ini kan baru berjalan. Dan saya tulis di salah satu media itu ya mungkin kita tinggal menunggu mukjizat atau rahasia dari Allah saja untuk untuk uh, kapan virus ini menghilang mungkin dengan panas dan dengan hujan virus ini tiba-tiba hilang uh, jadi uh, apa uh, uh, kapasitas kalau kita bisa menunjukkan kapasitas itu itu insya Allah nanti uh, apa apa namanya uh, kepercayaan investor akan pelan-pelan mulai kembali apalagi kalau kita bisa mengambil sedikit peluang yang muncul di balik pandemi ini, terutama mempersiapkan diri untuk uh, periode uh, AC, ya AC itu after corona. Jadi uh, sebagian futurolog sekarang sudah mulai membuat BC before corona, ya BC, BC before corona dan AC after corona. Uh, dan sudah ada sudah sudah banyak tulisan. Uh, memperkirakan bagaimana landscape uh, global itu akan berubah tadi mas Mislah pun betul sekali ya akan ada perubahan ya landscape global akan berubah uh, after corona dan hidup nggak akan sama lagi dengan kemarin uh, dari a sampai z dari kehidupan kita itu nggak akan sama lagi nah uh, makanya di belakang ini saya tunjukkan kurva ya itu adalah kita target kita pertama itu uh, flattening the curve usahakan untuk mendatarkan kurvnya, untuk mengendalikan wabahnya, sambil pada saat yang sama itu efeknya yaitu demamnya, panasnya, patuknya segala macam di ekonomi itu kita tangani. Ya. Nah, kalau ini bisa disepakati di, di bersama, itu akan, akan enak buat kita untuk melakukan langkah-langkah. Jadi waktu saya ditanyakan ditanya oleh teman-teman dari komunitas intelijen, saya jawab, jika eh, para pelaku usaha yakin bahwa Indonesia bisa flatten the curve, ya, eh, mendatarkan kurva ya, seperti itu, dalam waktu yang relatif singkat, maka 405 itu cukup. 405 triliun ya yang yang direncanakan defisit jadi 853 triliun ya eh, itu akan cukup ya tapi tapi kalau kita uh, mendekati kira-kira kasusnya ke arah Italia, ke arah Spanyol, ya uh, menjadi tidak terkendali, ya, maka 405 itu seperti membuang membuang apa? Membuang garam uh, di lautan. Nggak ada artinya. Nggak 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 ngaruh. Nggak ngaruh. Uh, uh, sampai berapa? Uh, nggak tahu, ya. Makanya di dalam berbagai kesempatan saya selalu contohkan ya, mari kita coba supaya kita bisa mengatasi ini seperti Taiwan, seperti New Zealand, ya, apa namanya, seperti Korea Selatan, ya, supaya kurva ini cepat datar, ya, sehingga kebutuhan kita 405 itu sudah cukup. Tapi kalau melihat perkembangan yang terjadi sekarang, abu pasar itu agak kurang confident bahwa kurva ini bisa kita datarkan dalam waktu singkat sehingga mau tidak mau kebutuhannya itu akan bisa bisa besar sekali Kadin pernah menyebutkan angka 1.600 tapi kalau kalau apa kalau wabahnya ini meledak 1.600 pun nggak akan cukup ya malah mungkin bisa sampai 2000 triliun. dari mana uangnya yaitu nanti Mas visa tugasnya untuk mikirin. Cuman uh, ini kita melihat uh, apa namanya uh, uh, berbagai skani, uh, skenario tentang kedalaman masalah yang akan kita hadapi. Nah, karena itu karena uh, karena apa uh, kuncinya adalah di wabahnya itu sendiri maka memang kita uh, harus maksimal di dalam uh, di dalam upaya untuk uh, mendatarkan kurva ini saya selalu sampaikan di berbagai kesempatan, tes, tes, dan tes. Itu krusial sekali. Tanpa tes kita nggak pernah tahu kapan, apa namanya, siapa yang positif, siapa yang tidak. Dan selama itu akan terjadi penularan. Ya. Kemarin ada kasus di Ciseeng, di Bogor, ya. Di tempatnya nggak jauh dari Cibinong, rumah sakitnya katanya di RSUD di Cibinong. Kalau di berita ya, saya, saya nggak tahu sendiri ya. Tapi yang terjadi adalah Um, almarhum sudah dimakamkan, delapan hari kemudian baru ada kabar bahwa dia positif corona, positif uh, COVID-19. Sehingga selama delapan hari itu, keluarga dan tetangga memakan, uh, memakamkan almarhum dengan uh, prosedur biasa, ya, tahlilan, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak orang yang menjadi terpapar banyak orang yang menjadi odp dan ini bukan satu-satunya kasus saya mendengar di apa di uh, di salah satu wilayah di Sumatera nggak usah saya sebutkan malah uh, menimpa beberapa anggota dprd baru ketahuan positifnya itu uh, setelah beberapa hari setelah belasan hari nah uh, jadi tes itu krusial sekali karena dialah pintu dan orang mungkin berpikir mas rajat uh, tes ini kan cuma bagian dari kesehatan enggak Tes itu adalah pintunya. Kalau tes gagal, wabah akan meledak. Wabah meledak, efek ekonominya akan besar sekali. Hmm. Jadi, uh, jadi tes itu sangat, uh, sangat amat krusial. Dan uh, saya senang BUM sudah beli 20 uh, apa namanya, uh, dari alat uh, PCR ya, tes PCR dari Swiss ya. Uh, tapi itu mungkin belum cukup. Sehingga saya pernah menyuarakan supaya tes ini didesentralisasikan atau birokrasinya dipotong. Karena birokrasinya panjang sekali untuk ini. Masa untuk tes seorang di Bogor saja sampai 8 hari. Kan nggak, nggak, bagus itu. Harusnya kan bisa diketahui dalam beberapa jam, rumah sakit langsung tahu. Karena kalau lama, dokter dan perawat juga tidak tidak antisipasi. kan Nah, selama kita tidak bisa dengan apa namanya dengan selama kita tidak bisa memisahkan mana yang positif dengan mana yang yang masih sehat, maka penularan akan terus terjadi dan kita akan sulit untuk mendatarkan atau flattening the curve atau mungkin melandekan ya kurva itu. Selama itu kita tidak akan tidak akan apa namanya tidak akan tidak akan bisa. Nah, dan kalau itu tidak bisa, masa kita harus psbb terus terusan? Jadi ya. tadi uh, disebutkan Bin katanya mengatakan sampai bulan Juli uh, Bin itu bukan uh, itu uh, itu adalah dari salah satu universitas salah satu universitas di Indonesia yang diminta Bin untuk membantu dan dia berdasarkan model matematis saya tanya apakah epidemiologisnya dimasukin kalau enggak ya berat model matematis itu adalah uh, ya hitung-hitungan di atas kertas tanpa epidemiologi uh, kita akan akan uh, akan berat nah uh, kemudian yang berikutnya kalau APD apa segala macam saya rasa sudah sudah banyak sudah banyak dibahas ya mungkin ada satu saja agak ironis sebagian APD kita yang diproduksi di Indonesia itu masih diekspor jadi mungkin ya pemerintah perlu memikirkan larangan ekspor bagi APD masa di Indonesia kekurangan masih masih diekspor nah, jadi ini saya pernah suarakan mobilisasi produksi di dalam negeri untuk APD Alkes dan sebagainya. Uh, kemudian uh, yang berikutnya, uh, kita harus bisa membuat program yang mensinergikan kesehatan dan ekonomi. Ini uh, dan dan ini uh, jadi di dalam di dalam masa krisis ini itu kesehatan itu bisa dijadikan motor bagi uh, minimal untuk mengurangi kedalaman krisis Uh, tapi siapa tahu bisa menjadi motor uh, bagi uh, bagi pemulihan. Ya. Uh, di dalam skenario AC tadi, after corona, <tuh> itu hampir semua penulis itu uh, melihat bahwa kesehatan, farmasi, alat kesehatan, industri-industri uh, terkait dengan kesehatan, itu semua yang akan booming uh, after corona. Nah, uh, nah Indonesia jangan sampai kita ketinggalan. Ya, jangan sampai kita ketinggalan. Tadi Mas Mudahkun sudah menyebutkan game changernya vaksin. Betul sekali. Kuncinya di dua, vaksin dan obat. Nah, dan tentu juga perawatan kesehatan. Nah, sebelum saya masuk ke vaksin dan obat, kita uh, perlu uh, lihat ventilator. Ya. Ventilator ini krusial sekali. Uh, karena apa? Karena uh, orang yang mengalami COVID-19 itu akan mengalami sesak nafas, kesulitan nafas, dan ventilator itu alat bantu yang bisa membuat dia bertahan hidup. Karena dokter akan berusaha supaya dia bisa bisa sebisa mungkin bisa bernapas. Ya. Kalau tidak, nanti kadar CO 2 di badannya akan tinggi sekali, akan merusak organ yang lain dan seterusnya dan dan seterusnya. Nah, kita sangat kurang ventilator. Kenapa sih pemerintah tidak memaksa BUMN dan beberapa perusahaan untuk cepat cepat memproduksi ventilator, mobilisasi produksi untuk produksi ventilator. Nah. Eh, eh, karena apa? Karena tingkat fatalitas kasus COVID-19 di Indonesia itu tinggi sekali, termasuk yang tertinggi di dunia. Ya, uh, jadi uh, istilahnya itu adalah tingkat fatalitas tinggi, uh, tinggi sekali. Ya. Uh, dan kita sudah kehilangan banyak sekali Sdm bagus, Berba, uh, beberapa pengusaha yang di mana di, uh, di Semarang, kemudian banyak profesor, doktor dan sebagainya. Ya. Uh, ini kerugian, kerugian ekonomi juga ini ya, ke, kehilangan SDM. Berapa investasi yang dibutuhkan untuk mendidik dokter? Mahal sekali untuk mendidik dokter. Uh, uh, apa namanya? Uh, perawat juga, pilot juga. Nah, uh, jadi uh, apa? Uh, pelayanan kesehatan uh, harus kita genjot. Uh, apakah dana yang sudah disediakan cukup? Um, sayang tidak bisa mengatakan karena akan tergantung pada seberapa banyak kasus yang harus ditangani. Ya. Uh, tapi yang jelas rumah sakit itu harus betul-betul uh, dicukupi, uh, dicukupi dananya. Kemudian uh, uh, berikutnya uh, sudah menjadi kesepahaman global ya, tanpa kita menemukan vaksin dan obat itu uh, ya kita akan terus-menerus seperti ini, terus-menerus social distancing, PSBB di kita uh, uh, akan terus-menerus seperti ini dan itu jelas akan merusak ekonomi. Karena tidak mungkin kan orang tidak melakukan meeting untuk bisnis, ya kan? Jadi makanya sekarang berbagai negara berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Nah, masalahnya kenapa uh, Indonesia tidak juga masuk ke vaksin dan obat? Mm. Karena kalau kalau tidak kita akan kerepotan sendiri. Anda bisa bayangkan penduduk dunia itu sekarang 7,7. Uh, uh, miliar, hampir 8 miliar ya, um, semua negara ingin me memberikan vaksin kepada negara uh, kepada penduduknya sendiri, warganya sendiri. Kalau Inggris, katakanlah sekarang sudah mulai tahap kedua untuk uh, pengujian vaksin, uh, kalau dia sudah dapat, ya kan prioritasnya ke negara dia sendiri. Tidak akan dia prioritaskan ke Indonesia. Kalau Indonesia harus beli, belinya mahal, dikasihnya sedikit. Jadi kita tidak bisa mengandalkan vaksin dari negara lain. Karena itu, kita perlu investasi besar-besaran. Kita punya BUMN, BUMN Pharma, kita punya apa namanya beberapa, beberapa perusahaan farmasi. Nah, dana penanganan krisis ini yang dipakai perpu kemarin itu, ya itu eh, harusnya itu ada investasi besar-besaran untuk vaksin dan dan obat. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai herd immunity, ya herd immunity. Tapi dengan vaksin, ya herd immunity tanpa vaksin itu sama dengan membunuh orang. Harus inti itu adalah dengan vaksin. Dan untuk itu, kalau asumsinya adalah 60 persen itu yang harus terpapar, harus berarti harus divaksinasi. Itu paling nggak 163 juta penduduk harus divaksinasi. Bisa dibayangkan kalau harganya 50 ribu aja sudah berapa itu, ya kan? Jadi dan itu kalau satu kali shot dan biasanya vaksinasi ini nggak cukup satu kali shot. Dan jangan lupa. Uh, uh, corona virus uh, virus itu mudah sekali bermutasi cepat sekali bermutasi di India sekarang sudah muncul uh, apa namanya uh, mutasi jenis yang lain jadi kejar kejaran kita nah kalau kita nggak punya uh, vaksin kita nanti dapat vaksin yang uh, untuk corona yang lama corona yang baru kita nggak punya vaksin nah karena itu uh, bagi Indonesia menemukan dan memproduksi vaksin sendiri itu mutlak, itu harga mati, itu harga mati. Saya berharap pemerintah segera melakukan ini, ya uh, mungkin Mas Dajat kan lama itu vaksin, oh iya yeah, itu lama, tapi uh, kalau nggak dilakukan ya kita nggak akan punya. Justru dari sekarang, apakah bisa kita punya banyak biologis yang yang hebat hebat, kita punya banyak biological engineer yang uh, hebat hebat, kita punya banyak biomedical specialist yang hebat-hebat itu semua kita berdayakan. Yang dari luar negeri kalau perlu ditarik ke dalam negeri dikasih eh, dikasih apa namanya? Eh, gaji yang luar biasa besar. Jangan hanya kasih gaji yang besar-besar atau apa proyek besar-besar kepada staf khusus presiden lah. Kasih kepada saintis-saintis yang memang hebat-hebat ya. ya. <ütes> <rio> jadi eh, itu vaksin, obat oh, main proyek obat ya. Obat uh, obat sekarang ada empat obat yang diuji coba oleh WHO di dalam uh, Solidarity uh, Solidarity Trial. Um, itu uh, yang pertama itu adalah uh, apa namanya? remdesivir itu memang obat yang biasa dipakai untuk virus ya. Dan yang kedua itu adalah uh, kina kalau kita dikenalnya ya, chloroquine sama hydroxychloroquine ya. Kemudian yang ketiga itu kaletra itu uh, itu obat yang dipakai untuk AIDS, itu ada dua obat, Liponavir, uh, uh, lupa saya satunya lagi ya, kemudian yang keempat itu uh, digabung sama uh, Betaferon, apa saya lupa namanya. Ya. Ya, uh, ini empat obat yang dicoba. Nah, Indonesia sudah ikut dalam Solidarity Trial ini, tapi uh, tampaknya kita mengandalkan chloroquine. Nah, Saya nggak tahu apakah Chloroquine ini uh, apa, uh, uh, efektif atau tidak itu saya nggak punya kompetensi untuk 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 melihatnya tapi um, tapi yang jelas itu itu sudah satu potensi buat kita uh, untuk uh, untuk menggerakkan produksi uh, chloroquine. ya uh, cuma kalau melihat tingkat fatality rate-nya tinggi nah itu mungkin uh, apa dokter-dokter uh, mungkin perlu ngecek ya karena chloroquine itu uh, punya efek samping berupa aritmia aritmia itu detak jantung yang yang apa yang uh, terlalu cepat atau terlalu uh, terlalu rendah makanya uh, ada beberapa kasus yang lihatnya meninggal karena jantung uh, mungkin bisa saja itu mungkin uh, efek dari kloroquine kan kita lihat di Amerika juga ada yang yang meninggal karena konsumsi uh, konsumsi kloroquin ya jadi uh, ini juga harus sangat hati-hati ya -hati, uh, memakai uh, memakai kloropuin nah perusahaan-perusahaan farmasi kita itu bisa didorong ya uh, diberikan dana besar-besaran uh, dengan lembaga-lembaga riset ya baik apakah itu Ekman apakah itu riset universitas ya, untuk uh, untuk mencari uh, mencari obat yang uh, yang cocok dengan kondisi Indonesia dan cocok dengan virus yang mungkin sudah bermutasi di Indonesia nah, saya pun ini ini uh, ini bagian dari uh, bagian dari uh, apa namanya uh, kita menggabungkan mensinergikan antara kesehatan dan ekonomi tapi itu tadi ya pesan kelima saya sinergikan kesehatan dengan ekonomi, jangan dijadikan kompetisi. Nah, kemudian eh, yang lainnya itu saya sepakat sekali dengan disampaikan Mas eh, Bakun tadi ya, mungkin kita perlu lembaga khusus untuk menangani ini ya, yang bisa eh, mengurus misalkan pangan. Ya. Eh, eh, kalau kalau apa namanya eh, kalau kita PSBB banyak banyak kota banyak provinsi melakukan PSBB, otomatis kan eh, Uh, production chain dari pangan kan jadi terganggu. Nah ini kan harus kita harus kita apa harus kita kita uh, kita carikan solusinya ya. Uh, kemudian juga uh, bailout untuk pariwisata, bailout untuk untuk apa yang disuarakan oleh Kadin ya uh, itu juga uh, juga kita harus uh, harus tangani dengan benar karena kalau tidak nanti akan 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 banyak uh, free riders, akan banyak orang yang yang memasukkan sampah ke situ dengan tujuan untuk untuk mendapatkan uh, uang. Ya. Yang berikutnya juga um, um, perlu dipertimbangkan, misalkan harga minyak kan sekarang sudah drop, harga minyak dunia dan diperkirakan sampai akhir tahun itu uh, nggak akan uh, nggak akan naik, um, apa, uh, ya akan akan tetap rendah lah uh, sampai akhir tahun uh, harga minyak dunia. Nah, uh, ya saya ingin mendorong pemerintah untuk menurunkan harga BBM dalam negeri. <tuh> Apakah ada efeknya karena orang banyak orang uh, tidak banyak melakukan perjalanan? Jelas ada efeknya. Contohnya tadi pangan saja, ya uh, kemudian buat rumah sakit. Ya, pangan uh, untuk distribusinya kan nggak bisa pakai online. Distribusi kan harus harus fisik, ya. Uh, otomatis perlu bensin. Rumah sakit listriknya perl uh, perlu juga BBM, ya. Uh, jadi uh, apa namanya? Uh, 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 mungkin pertanyaannya duitnya dari mana? Ya buat saya, daripada dana misalkan 20 triliun dipakai untuk maaf program prakerja yang program prakerjanya sendiri saya setuju ya kita perlu program prakerja ya akan tetapi setelah saya melihat modulnya saya jadi jadi apa jadi patah hati gitu ya karena modulnya ini sebagian ada modul yang bisa didapatkan gratis misalkan cara latihan masa apa training memasak, training fotografi segala macam itu kan orang bisa dapat gratis di YouTube. Di situ dihitung value-nya 250 ribu, ya kan. Buat apa uang kita kita salurkan kita salurkan untuk untuk hal-hal seperti itu, ya kan. Pajak sudah cekak, kita salurkan untuk hal-hal seperti itu. Kemudian juga sebagian modul itu mismatch dengan kebutuhan. Masa ada modul jago presentasi dalam 90 menit apa kalau nggak salah judulnya itu ya. Nah ini teman-teman yang bekerja di ojol disuruh jago presentasi dalam 90 menit relevansinya apa gitu loh. Dan itu valinya 250 ribu lagi kan. Jadi eh, 250 ribu kalau kali satu juta kan udah gede sekali. Nah jadi eh, apa namanya satu juta orang ya. Jadi eh, jadi apa eh, dalam kondisi seperti ini Jangan sampai kemudian kita mengabaikan akuntabilitas, mengabaikan apa namanya good governance dengan betul ya uang akhirnya terhambur-hamburkan untuk hal-hal yang manfaatnya sangat sangat dipertanyakan begitu. Nah daripada dipakai untuk itu, kenapa nggak dipakai untuk nutup supaya harga BBM ini bisa kita turunkan? Kalau harga BBM diturunkan, rakyat akan senang akan terasa langsung. Ya, <tuh> di Jakarta mungkin nggak terlalu terasa karena jalan relatif sepi. Tapi kan di beberapa daerah kan perjalanan masih masih cukup banyak. Ya kan dan juga apa distribusi barang distribusi ini kan makin banyak sekarang dengan dengan orang anu di rumah. Jadi jadi saya berharap ya saya berharap dengan adanya badan ini nanti akan terfokus ya tidak semuanya ada di Kementerian Keuangan misalkan Uh, tidak semuanya uh, apalagi sampai ada pasal 27 di Perpu itu yang memberikan tiga lapis imunitas gitu ya uh, uh, supaya nanti akan bisa lebih akuntabel ya dan juga uh, program-programnya supaya bisa lebih uh, lebih sesuai dengan uh, yang dibutuhkan oleh uh, yang dibutuhkan uh, dibutuhkan oleh uh, oleh masyarakat. Saya rasa mungkin sementara dari saya itu ya uh, yeah. mungkin nanti kita kita lanjutkan dengan diskusi berikutnya.